سِدْرٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, kita lanjutkan kitab Adda wa Dawa, kelanjutan dari atau dalam hadis yang panjang, hadis tentang kesudahan akhir hayat orang mukmin dan orang kafir. Yang mana hadis ini kita potong menjadi dua. Pembahasan di pertemuan sebelumnya bagaimana kesudahan orang beriman di permulaan alam barzakh mereka, sampai perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'abdal kafira idza kana fi inqita'in min ad-dunya. Ketemu enggak? Wa innal 'abdal kafira idza kana fi inqita'in min ad-dunya. Ya, insyaallah kita mulai dari kalimat tersebut insyaallah. Ya. Kelas ketemu? Enggak ada. Atau lo PDF beda halaman. Coba sini Anda cari buat antum. Lumayan nih HP berat nih buat lempar ke orang. Jangan, mahal. Mahal. Oh, masih jauh. Cara carikan. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. Nah, ini ketika hamba yang kafir. Jadi manusia kafir itu juga disebut hamba, tapi tersifati dengan kafir. Karena ubudiyah itu ada dua macam. Ada ubudiyah ammah dan ada ubudiyah khasah. Ubudiyah ammah itu mencakup seluruh makhluk yang Allah Ta'ala atur dan kuasai, baik dari segi baik kafir maupun muslim. Maka semuanya tergolong abid atau para ibad. Tapi dari sisi ubudiyah keumuman. Nah, ubudiyah di sini makna ubudiyah amma itu musakhar, diatur, ditaklukkan, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musakhar, mudabbar. Nah, ini ubudiyah amma. Adapun ubudiyah khassah, maka para hamba yang menegakkan hak-hak ubudiyah, hak-hak penghambaan
kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka hanyalah orang-orang beriman. Maka al-'abdul kafir di sini 'ubudiyah 'amah. Jadi jangan dianggap mereka adalah hamba Allah dari segi kekhususan penghambaan mereka terhadap Allah, enggak. Mereka hamba dari segi apa? Dari segi yang Allah taala atur dan tundukkan. Itu. Ya. Wa innal 'abdal kafira idza kana fi inqita'i min ad-dunya. Hamba yang kafir ini ketika terputus dari dunia, ya, menjelang kematian, wa iqbalin min al-akhirah, menghadap menuju akhirat. Maka orang-orang yang memang hendak wafat, ya, itu menghadap ke akhirat. Jadi agar wafat kita tenang, barzakh kita nyaman, hendaklah ketika kita masih hidup di dunia ini sering-sering menghadap ke akhirat, yaitu membekali amalan kita untuk maslahat ukhrawiyah kita, sehingga akhir hayat kita husnul khatimah dan di kubur kita Allah taala lapangkan. Maka ketika itu, ketika dia ihtidar atau sakaratul maut, nazala ilaihi malaikatun minas sama, turun kepadanya seorang malaikat dari langit. Sudul wujuh, bukan seorang malaikat, para malaikat. Sudul wujuh, wajah-wajahnya hitam. Ma'ahumul musuh, fayajlisuna minhu mudda basarih. Ya, para malaikat ini wajah-wajahnya hitam. Dan berbeda dengan nasib mereka, nasib hamba yang mukmin sebelumnya. Pertama malaikat yang datang, kalau hamba mukmin, malaikat yang datang wajahnya putih, ya, enak banget lihatnya. Tapi kalau misalnya dia kafir, maka wajah hitam dan juga membawa musuh, itu sebuah kain, secari kain, ya, yang sangat jelek. Fayajlisuna minhu mudda atau maddal basar. Maka duduklah para malaikat itu sepanjang mata memandang. Ya. Thumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa 'inda ra'sih. Kemudian datanglah malaikat maut. Jadi yang lebih awal datang adalah malaikat-malaikat yang dari langit dulu. Itu sudah bikin syok. Ya. Sudah bikin syok. Kemudian datang malaikatul maut. Ya, dari mati dalam keadaan syok sebenarnya jiwanya. Dan ini Allah, Rasulullah kabarkan untuk keumuman hamba yang kafir. Maka kalau kita melihat ada hamba yang kafir, dia mati kelihatan tenang, itu tampaknya di zahir duniawi saja. Tampak di zahir fisiknya saja. Adapun batinnya dan yang gaib bagi kita, Allah lebih tahu. Dan seperti inilah wujud apa kejadiannya gitu loh. Ya, manusia kafir yang mati seperti ini keumumannya. Ya, fayajlisuna minhu thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih. Maka malaikat maut duduk di dekat kepalanya seperti yang hamba mukmin itu. Cuma ini bedanya, yang paling pertama datang kepadanya para malaikat yang hitam wajah dan mengerikan, tidak menyenangkan wajah-wajah mereka. Dan sama-sama kemudian malaikat datang, malaikat maut datang dekat wajahnya, dekat kepalanya. Fayaqul, maka berkata malaikatul maut, ya, apa anak yang mempunyai indera keenam atau gimana, ngelihat orang ada di situ gitu loh, datang gitu dari tadi berapa kali, apa anak feeling doang atau gimana, ya, apa jangan-jangan ini, jangan-jangan sampai ini, ya, jangan dulu lah. Tapi jangan juga kayak gini ya kalau datang, ya, na'udzubillah min dzalik. Maka berkata malaikat maut, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, jiwa yang menjijikan, ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab. Keluarlah jiwamu dari ragamu menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Na'udzubillah.
من ذلك. قال فتغرق في جسده فينتزعها كما ينزع السفول من الصوف المبتل. Maka kemudian justru fataghraqu fi jasadih, roh tersebut justru tenggelam di jasadnya. Roh tersebut justru tenggelam di jasadnya. Dan malaikatul maut kemudian fayantazi'uha, yantazi'u malaikatul maut. Malaikatul maut mencabut roh tersebut, nafs tersebut dicabut. Kama yunza'u safudu, seperti dicabutnya batang besi safud. Min as-suf al-mubtal, dari as-suf. Ada apa arti suf di sini? Wal, ya. Al-mubtal mablul, wal basah. Jadi batangan besi yang biasa dipakai buat bakar daging, dicabut dari roh basah. Dari wal basah. Fayakhudhuha, kemudian diambil arwah tersebut, nafs tersebut. Faidha akhudhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata'inin hatta yaj'aluha fi tilkal musuh. Ketika malaikatul maut itu mengambilnya, mengambil nafs atau jiwa tersebut, malaikat-malaikat lain itu tidak meninggalkannya begitu saja di tangannya malaikatul maut, langsung disergap, langsung diambil oleh malaikat-malaikat tersebut dan dibungkus kemudian di musuh tersebut. Musuh kain yang hitam dan jelek, lusuh. وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ, dan keluar darinya seperti apa? Aroma antan. Antan pakai N, bukan pakai M, ya. Antam beda lagi. Antan. Apa antan? Paling busuknya aroma jifah. Jifah bangkai. Bangkai ya busuk. Tapi yang paling busuk aromanya adalah aroma orang kafir. Dan ini anak pernah dengar dari siapa ya? Orang yang biasa gali kubur atau memang dokter atau siapa ya? Selama ada pengalaman menghadapi jasad para mayit, jasad orang kafir itu selalu paling bau. Ya, paling bau. Ya. Dan kalau dipikir-pikir, kenapa jasad paling bau, ikhwan? Jadi di sini ada kesaksian, walaupun ini enggak mesti ya, tapi ada kesaksian dari sebagian pihak. Jasad orang yang kufur kepada Allah Ta'ala itu lebih bau daripada jasad orang beriman. Ya, apa sebabnya? Ketika wafat ya, apa sebabnya? Ada sebabnya. Itu dari segi zahir, duniawi, kelihatan, nampak, kecium gitu loh. Dari segi batin, di hadis ini disebutkan seperti itu. Bahkan lebih busuk lagi. Jadi lahir batin lebih jelek gitu loh. Sama-sama jeleknya. Bahkan batinnya mungkin lebih jelek. Taib. Untuk kebusukan aroma bangkai mayit yang kafir tercium oleh manusia, kenapa bisa sebusuk itu? Kita juga ya bisa membusuk ya, semua manusia dan semua makhluk hidup gitu loh. Tapi kenapa bau manusia itu lebih jelek daripada bau bangkai umumnya binatang? Makanan. Taip, bangkai tikus dibandingkan dengan bangkai kambing misalnya, mana lebih busuk? Tikus. Walaupun kecil kayak gitu, nih, busuknya itu lebih dibandingkan bangkai kambing yang besar. Apa sebabnya? Makanan. Tikus kan makan apa aja, makan yang kotor-kotor. Ya. Manusia lebih-lebih kalau misalnya dia makan, manusia makan daging, makan tumbuhan. Sekarang daging yang dimakan daging babi, daging anjing dan seterusnya. Minuman yang diminum, minum ini dan minuman itu. Ada minuman
Ana enggak tahu namanya apa. Dia vibe namanya. Ana enggak tahu itu, pas ana cek ternyata 20% alkohol. Itu kira-kira gimana? Khamar bukannya? Jelas khamar. Terus kemudian ada YouTuber. Ya. Pelawak. Dan ana sebut namanya enggak masalah karena ini kemungkaran yang sudah masyhur gitu loh, di Uus namanya. Hah? Anda gak tahu nama asli siapa, tapi namanya Uus. Ya, itu di video-videonya, Anda baru lihat pagi ini tuh. Baru lihat maksudnya kok seperti ini gitu. Anda kira minuman biasa, tapi gelasnya seperti gelas vodka dan semisalnya. Dan botolnya seperti itu. Maka jelas ini minum khamar bersama para tamu-tamunya. Bersama para tamunya. Ya. Ini lihat orang-orang seperti ini ya. Yang seperti ini gak ada ghibah buat dia. Buat orang-orang yang kemungkaran, mujahir, terang-terangan melakukan kemungkaran, enggak ada ghibah. Kita omongin aja langsung. Yang seperti ini, kalau enggak bertaubat, na'udzubillah, ini khamar. Ya, di antara dosa terbesar. Minuman-minuman seperti ini tidak dijaga oleh mereka. Kalau misalnya wafat nanti, kebusukan yang Allah berikan pada jasad mereka itu, ya lebih dibandingkan dengan yang tidak minum khamar. Ya, itu dari segi zahirnya. Bagaimana dari segi batinnya ini disebut. Wa yakhruju minha ka anta rihi jifatin wujidat ala wajhil ard. Keluar darinya aroma seperti sebusuk-busuk aroma bangkai yang pernah ditemukan di muka bumi. Busuk sekali. Taib, kalau misalnya ini aroma yang paling busuk di atas muka bumi, seharusnya kan tercium ya di hidung manusia pada umumnya. Tapi ternyata enggak mesti kan? Bahkan kebanyakan enggak tercium karena dikubur duluan. Padahal ini wa yakhruju minha, ketika baru mati langsung keluar aroma yang busuk. Tapi itu di alam apa? Di alam barzakh sana. Ya, ini menunjukkan bahwa saya alam barzakh ini gaib. Gaib untuk pandangan penglihatan ya. Gaib dari segi pendengaran. Gaib dari segi penciuman juga. Ya enggak? Sebagaimana dalam hadis juga disebutkan bahwasanya orang yang kufur kepada Allah diazab di kuburnya dengan teriakan yang semua orang, semua makhluk bisa mendengarnya kecuali manusia dan jin. Baik. Berarti alam barzakh ini digaibkan dari beragam sisi. Digaibkan dari pandangan, digaibkan dari segi pendengaran, digaibkan pula dari segi penciuman. Dan kita wajib untuk mengimani kebenaran ini semua walaupun kita tidak melihat, tidak mendengar dan tidak menciumnya. Wajib. Iya. Fayas'aduna biha. Kemudian para malaikat tersebut mengangkat, menaikkan mayit busuk ini. Fala yamurruna 'ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadhihi ar-ruhul khabithah. Tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat kecuali mereka, para malaikat tersebut yang dilewatin akan bertanya, ma hadhihi ruhul khabithah, roh jelek siapa ini, ruh khabith siapa ini. Ya, fayaqulun ruhu fulanin bin fulan, rohnya fulan bin fulan. Biakbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Disebutkan dengan sejelek-jelek nama ketika dinamai di dunia. Nama dia misalnya udah bagus. Misalnya Stephen, ya. Stephen. Tapi kemudian ketika mati dan berlaku seperti ini, disebutkan kepadanya oleh tentangnya oleh malaikat seburuk-buruk julukan dan nama. Seburuk-buruk julukan atau nama. Misalnya Stephen tapi panggilannya Boncel. Disebut Boncelnya. Ya enggak, Boncel dong, Boncel. Iya, seburuk-buruk nama. Ya. Atau disebut dia, dijuluki juga Bagong. Manalah yang paling terjelek lah pokoknya. Ya. Bagong artinya apa, Rex? Pintu saya. Ya, itu.
fayustaftah, fala yuftahulah. Maka kemudian dimintakan oleh malaikat yang membawanya, dimintakan supaya dibuka pintu langit pertama. Fala yuftahulah, enggak ada yang membuka, enggak dibukain. Ya, lemah enggak kira-kira kondisi roh ini, ikhwan? Orang membusuk ya gimana enggak lemah? Enggak bisa ngapa-ngapain, khalas. Maka ini sebagai bantahan juga untuk orang-orang yang menganggap ada roh gentayangan. Biasanya kan roh gentayangan itu yang roh yang khabith kan, yang roh khabithah, yang penasaran, yang tersiksa, yang ancur-ancuran mukanya. Maka enggak mungkin pocong, kuntilanak kan rata-rata ancur mukanya kan, rata-rata ya. Ada si kuntilanak yang cakep gitu, ada ya, mencakapkan diri maksudnya. Itu mereka dengan sebusuk itu ngapain muncul ke alam kita? Kan capek, iya enggak? Kok pikir? Ya itu setan semua gitu loh, orang menganggap itu roh gentayangan. Roh fulan bin fulan, Masya Allah. Mereka sibuk udah khalas di alam mereka. Fayustaftah falu yuftahlah. Enggak mau dibukain. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Enggak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Jadi as-sama ini punya abwab, ya, punya pintu-pintu yang Allah lebih tahu tentangnya. ولا يدخلون الجنة. Mereka enggak bakal masuk surga sampai hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Possible enggak? Enggak mungkin unta masuk ke lubang jarum. Ya, ini bisa menjadi kalimat untuk menunjukkan tidak mungkin. Ya. Misalnya Gus Miftah bilang, "Kan Ustaz, tolong dong Ustaz beliin anak motor Vario." Antum tunggu unta sampai masuk lubang jarum baru anda beli antum. Artinya apa? Nah, ini merupakan apa? Ungkapan menunjukkan tidak mungkin. Kadang kalimat-kalimat seperti ini lebih baligh, lebih sampai ke hati dibandingkan kalimat langsung gitu loh. Lebih membuat orang berpikir sehingga oh enggak mungkin dong kita kelas. Ya. Kayak misalnya antum datang ke calon mertua, ya. Ada bahasa-bahasa calon mantu, bahasa-bahasa calon mertua yang menunjukkan suka atau tidaknya pada antum. Ya kan gitu ya, ya Zihat, ya. Pengalaman enggak? Nah, yang di samping antum pengalaman itu. Nah, kemudian antum ditanya Zihat, usia antum berapa? 22. Usia calon gadis ini, calon istri antum 20. Maka kata bapaknya, ya kamu insya Allah lah, bapak dukung kamu nikah sampai umur kamu berdua sama. Nah, gimana? Masih nanya gimana caranya? Kalau antum masih nanya ke calon mertua antum, gimana pak ya caranya pak ya? Itu berarti gak ngerti bahasa-bahasa seperti ini. Gak tahu ini disebut bahlul apa jahil atau apa, gak tahu. Orang dia berarti udah beliau nggak setuju sama antum gitu. Kalau antum masih kejar-kejar terus, berarti antum nggak tahu diri. Abang di sini kalau misalnya kita masih ada yang ngomong bahwasnya roh orang kafir itu bakal dibukakan pintu langit atau roh kafir mungkin masuk surga dengan adanya ayat ini, berarti ini bahlul ini orang, keterlaluan ini orang, nggak ngerti bahasa yang kayak seperti ini gitu loh. Ya, walaupun profesor. Kalau ada yang mengatakan orang kafir yang baik tetap nanti ujungnya surga, ini kebodohan yang nyata ini. Enggak ngerti bahasa-bahasa atau mungkin belum pernah baca Quran kali. Maka kemudian fa yaqulullahu taala ja'azza wajalla, maka Allah taala berfirman berkata, "Uktubu kitabahu fi sijjin." Tulislah, catatlah kitab amalnya di sijjin. Fil ardi sufla. Kemudian ditafsirkan sijin itu adalah tempat di dasar bumi. Al ard as-sufla, dasar bumi. Fatutrahu ruhuhu torha. Nah, ini kemudian dilemparlah rohnya tersebut torha. Ini berarti maf'ul mutlak
menunjukkan apa? Menunjukkan betul-betul dilemparnya dia dengan suatu pelemparan. Jadi dilempar, dilempar. Dari mana dilempar? Dari ujung langit pertama. Masya Allah, masya Allah. Dari ujung langit pertama. Itu berapa tingginya itu? Allahu Allahu a'lam. Enggak tahu berapa ribu meter, ikhwan. Karena dibuka pintu langit pertama nih, pintu langit pertama diketuk, dibuka. Dan itu berapa tingginya? Pak, itu antar langit pertama sampai langit kedua, Pak. Bumi ke langit pertama enggak segitu. Kalau yang dalam riwayat Ibnu Mas'ud itu antar langit pertama, antar baina langit. Adapun antara bumi ke langit pertama ini, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ya. Dan itu 500 tahun perjalanan pun itu ditinjau dari perjalanan duniawi. Kalau dari dalam perjalanan barzakh, enggak, cepat orang beriman cepat. Sejarak waktu sampai dia dikubur, jadi cepat. Ya, dikuburnya kita misalnya orang beriman nih wafat jam 6 pagi, ya. Janganlah ini bentar lagi jam 6 soalnya serem banget. Enggak, wafat misalnya jam 3 pagi, dikubur jam 9 misalnya, kecepatan enggak, Pak? Menurut pengalaman antum, kecepatan enggak? Standar. Cepat aja. Nah, itu segitu itulah kemudian apa langsung nanti dinaikkan ke langit ketujuh. Itu secepat itu gitu loh. Semudah itu bagi Allah gitu loh. Sesusah itu bagi dunia, semudah itu bagi Allah ketika udah di alam sana, di alam barzakh. Jadi rohnya dilemparkan, ikhwan. Dan itu udah masuk ke dalam alam barzakh. Di alam dunia aja, kalau misalnya kita di atas pesawat, dilemparnya itu tanpa parasut, tanpa apa, langsung. Gimana rasanya? Ya. Kalau di alam dunia ini kita dilempar dari awan misalnya, dari pesawat, kita masih terombang-ambing oleh angin, bisa terbang dulu ke sana gitu. Tapi kalau di alam barzakh ini nggak kenal angin. Alat tur langsung, pruk strike, ser gitu ke bawah. Itu gimana teriakannya, kira-kira? Dan itu langsung ke kuburnya. Ya Allah lebih tahu dan lebih kuasa akan hal ini, ya. Lebih tahu Allah Ta'ala. Thumma qara. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi SAW membacakan firman Allah Ta'ala, "Wa may yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mayusyrik billah. Ini mayusyrik, syirkan akbar, ya. Berbuat syirik kepada Allah, maka seolah-olah dia apa? Dia jatuh, kharra, jatuh minas sama, dari langit. Fatakhtafuhu tayru. Ya. Lalu disambar oleh burung, au tahwi bihir rihu fi makan sahiq. Atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh, seolah-olah seperti itu. Tapi di alam barzakh kenal enggak dengan angin? Wallahu a'lam, seperti enggak ada angin-angin seperti itu, enggak teriwayatkan angin-angin. Jadi alatul fur langsung gitu. Kalaupun ia misal terombang-ambing dengan angin, ya tetap aja serem. Siapa yang enggak serem ketika dia terombang-ambing di angin ketidakpastian gitu, mau ke mana? Dan seolah-olah ini sepertinya apa? Dilepaskan oleh malaikat-malaikat yang membawa itu, dilepaskan, dilempar langsung. Jadi sendirian dia mengambang atau dia terjatuh tuh sendirian, enggak ada siapa, enggak dipegang siapa-siapa lagi. Enggak ada safety lagi, enggak khalas. Kayak orang-orang kafir itu sejak nafas terakhirnya itu adalah kesengsaraan pertama hingga selamanya. Nauzubillah min dzalik. Makanya orang-orang kafir yang ada di dunia ini dan mereka mendapatkan kesejahteraan material itu adalah rizki mereka yang tidak akan ada lagi, ikhlas. Biarin mereka maksimal deh. Ya, dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal wa sawfa ya'lamun. Biarkan mereka makan, yatamatta'u penak-penaan, wa yulhihimul amal. Harapan palsu mereka itu membuat mereka lalai, ya. Di antara harapan palsu orang-orang Nasrani gimana, ikhwan? Dosa kita sudah ditebus oleh Yesus. Sehingga kita insya Allah, enggak mereka enggak mau insya Allah. Apa ya, kita akan masuk surga sama-sama gitu.
Ini harapan palsu. Wa yulhimul amal. Fasaufa ya'lamun, mereka bakal tahu kapan, kapan mereka akan tahu di surat Al-Takatsur. Ha? Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Yaitu ainul yakin, ain yang dengan pengetahuan yang langsung melihat langsung. Na'udzubillah min dzalik. Nah, fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Maka dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya. Jadi tu'adu ruhu fi jasadih, masuk ke jasadnya. Wa ya'tihi. Tapi ini jangan dijadikan sebagai apa? Sebagai dalil dan hujah bahwasanya jasad bisa gentayangan karena ruhnya masuk ke jasadnya. Ruhnya masuk ke jasadnya berarti hidup lagi dong. Kembali lagi kita katakan, ini alam barzakh. Ya. Sehingga tidak bisa lagi dia bangkit di alam dunia. Ruhu fi jasadi wa ya'tihi malakani fayujlisanihi. Maka kedua malaikat pun mendatanginya, kemudian mendudukkan dia. Fayaqulanilah, man rabbuk? Keduanya bertanya kepadanya, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Fayaqul, haha la adri. Haha, ini sini menunjukkan dia kelimpungan gitu. La adri, saya tidak tahu. Kalau dulu ada kaset tentang ini, kaset yang dijual dan disiarkan di radio-radio ya. Siapa Tuhanmu? Aku tidak tahu gitu. Pernah dengar enggak? Biasa disiar-siarkan. Pernah dengar? Enggak pernah. Kok ada doang yang pernah dengar ya? Pernah. Iya, seperti itu. Tadi kaset-kaset yang mengingatkan kita akan azab kubur, akan kematian gitu. Bukan sunnah, bukan, cuman apa, mendeskripsikan bagaimana kemudian ada suara-suara gitu, serem. Terus ada narasinya. Maka ketika itu, nah seperti itu kayaknya. Jadi orang yang dengar tuh jadi ingat merinding gitu loh, serem gitu dengarnya. Nah, maka di sini aku tidak tahu, nggak tahu. Maka kemudian keduanya bertanya lagi, fayaqulanilah madinuk, apa agamamu? Dia bilang, ah, la adri, nggak tahu. Dan ini disebut oleh Allah, disebut oleh Rasulullah SAW hamba yang kafir. Ini mencakup seluruh keumuman apa? Manusia kafir. Maka hamba yang kafir seluruhnya ketika dikubur itu enggak bakal bisa menyatakan agamanya sendiri dengan zahir dari hadis ini. La adri. Ma dinuk, apa agama kamu? La adri. Agamanya sendiri enggak tahu. Walaupun dia seorang religius ketika di dunia. Mungkin karena sudah terlanjur shock. Shock karena udah shock dari awal. Pertama, shock ketika ditampilkan kepadanya malaikat-malaikat yang berwajah hitam dan mengerikan. Itu udah shock itu. Kemudian shock ketika dicabut rohnya dengan sesakit-sakitnya cabutan. Kemudian shock ketika dibawa oleh para malaikat menuju langit pertama, langit dunia. Dan khabith rohnya. Kemudian ditutup dan gak mau dibukain. Kemudian dilempar. Itu gimana? Gak shock antum. Mungkin lupa antum dengan segala hal. Ditanya apapun antum gak bisa jawab, saking bingungnya. Hala adri katanya. Fayunadi, kemudian ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, ya pria ini siapa ini yang telah diutus kepada kalian, kepada kamu. Nah di sini hadzal rajul, sini maksudnya siapa ya kan? Rasulullah SAW dan Muhammad SAW. Ini yang menjadi dalil bagi sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya fitnah kubur itu hanya ada pada umat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ini menurut sebagian pendapat, faham gak? Umat dakwah, bukan umat istijabah. Umat dakwah ini mencakup siapapun yang sudah ada di fase Nabi dan sampai kepada dakwahnya Rasulullah SAW. Di zaman ini termasuk. Maka orang-orang ateis masuk juga sini. Itu kata orang sebagian ulama. Dengan dalil, ma hadzar rajul, hadzar rajul ini yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Bagaimana tahu dari mana tafsiran hadzar rajul Nabi Muhammad SAW? Ya antum lihat di sebelumnya, di yang potongan sebelumnya, ya mana tadi?
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم هو محمد رسول الله. Maka maksudnya di sini yang ditampilkan gambarnya ketika di alam tersebut, siapa pria ini yang diutus kepada kalian? Muhammad Rasulullah kan? Muhammad Rasulullah. Maka sebagian ulama berpendapat ini fitnah kubur itu hanya ada untuk orang-orang di umatnya dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, baik untuk kafirnya terutama, bahkan untuk muslimnya juga. Cuma yang muslimnya mukminnya, insya Allah mereka selamat dari mereka bisa menjawab fitnah kubur ini. Ya, tergantung dengan kadar keimanannya. Tapi sebagian ulama tidak setuju. Sebagian ulama mengatakan bahwa saya ini masuk ke dalamnya setiap insan, setiap manusia, ya, baik umat istimewa dakwahnya Rasulullah SAW Muhammad atau sebelumnya juga termasuk. Ya, apa dalil mereka bahwasanya ini kembali ke keumuman ma hadzal rajul, ya, kita enggak tahu hadzal rajul, ya, wallahu alam, bisa jadi yang ditampakkan ketika itu selain Nabi Muhammad SAW, misalnya untuk orang-orang Bani Israel ketika wafat kemudian ditampakkan kepadanya siapa, Nabi Musa mungkin, Nabi Isa, ya, tergantung dengan momentum ketika itu mereka diutus oleh Allah siapa rasulnya gitu, ya, dan ini hal yang gaib, jadi kita tidak bisa menjazmkan untuk ini karena ada ihtimal, ya, mungkin ini mungkin itu, wallahu alam. Kalau kita menghadapi perselisihan untuk hal yang seperti ini, ikhwan, yang paling pertama kita tanamkan adalah pertama wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, itu yang kita ini. Allah yang lebih tahu tentang itu, ikhlas. Dan kita hanya menafsirkan dan semoga ini benar, gitu kan. Kemudian yang kedua, yang terpenting dari pembelajaran ini adalah bukan kemudian kita meneliti apakah ini untuk umat Bani Israel juga atau umat Muhammad SAW saja. Itu udahlah, sampai situ doang, selesai. Yang terpenting apakah ada amal yang bisa kita terbitkan dari pembahasan ini sehingga kita bisa selamat, itu aja intinya. Ya, jangan kita bahas lebih panjang tentang masalah berselisih kemudian akhirnya saling memblokir karena merasa bahwa saya ini hanya untuk Nabi Muhammad, umat Muhammad SAW, enggak ada artinya untuk kayak gitu, ya. Fa yaqul ha la adri, enggak tahu dia. Artinya enggak tahu rasul yang diutus kepadanya. Ya. Fa yunadi munadin minas sama. Maka kemudian ada suara dari langit, an kadzaba 'abdi fa afrishu minan nar wa albisuhu minan nar waftahu balahu baban ilan nar. Na'udzu billahi min dzalik. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, telah berdusta hamba-Ku ini. Bohong dia. Fa'afrishuhu minan nar, maka berikan dia farsh atau firash, bentangan, hamparan, apa namanya, bawahnya yang buat dia tidur loh, yang buat tidur loh, Pak, firash. Ya, semacam kasur permadani atau semisal itulah. Terbuat dari an-nar, api neraka. Api neraka di sini, an-nar di sini, minan nar, terbuat dari neraka, terbuat dari api. Wa albisuhu minan nar, dan berikan dia pakaian yang terbuat dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan untuk dia pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, maka kemudian karena dibukakan buat dia pintu dari neraka, pintu neraka, maka kan panas dan pekatnya itu kena, ya, na'udzubillah min dzalik. Wa yadhiku 'alaihi qabruhu, sempitlah kuburnya. Tapi sini penggambaran ini, ikhwan, Allah ketika menyuruh berikan dia bantal, apa, kasur dari api neraka, berikan dia pakaian dari api neraka, itu udah gimana, ikhwan, udah gak enak, sangat gak enak. Apakah dia saat itu sedang masuk neraka, pertanyaannya? Enggak, belum. Karena di sini ta'birnya adalah ifrash dan ilbas, libas dan firasnya minan nar, bukan finnar. Wa albisuhu finnar, enggak. Wa afrishuhu finnar, bukan. Tapi minan nar. Nah, ini akhirah kita. Berarti orang-orang yang sedang di alam barzakh, dia belum masuk neraka.
orang kafir itu? Belum. Tapi efek nerakanya sudah kena belum dia? Sudah kena. Berupa firasy dan juga libas dari api neraka. Sudah kena dia. Dengan dalil minan nar lafalnya, dan juga waftahu lahu baban ilan nar, bukakan untuk dia pintu menuju neraka. Ya dia enggak bakal mau ke neraka, enggak bakal ke neraka, tapi udah dibuka itu pintu. Ini pintu menuju neraka ini yang selama ini kamu tempuh dengan amalan kamu gitu. Maka kan dibuka kan artinya apa? Keluarlah aura nerakanya itu menujunya. Udah gitu wa yadhiqu alaihi qabruh, udah panas. Kemudian kuburnya termakin sempit. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai kemudian tulang rusuknya berantakan. Wayatihi, nah itu belum cukup itu ikhwan. Itu udah tersiksa banget loh. Tapi belum cukup. Wayatihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyabi muntinur rih. Maka datang kemudian seorang pria, jelek wajahnya, jelek pakaiannya, busuk aromanya. Fayaqul, kemudian berkata dia, abshir billadhi yasu'uk. Abshir billadhi yasu'uk. Biasanya abshir itu adalah lafal untuk menunjukkan bergembiralah, itu abshir. Abshir. Ya, abshir. Ya zihad abshir. Lakal jannah insyaallah abshir. Bergembiralah, abshir itu bergembiralah. Tapi abshir ini artinya yaitu memberikan kabar yang membuat raut muka itu berubah. Ya, bisyarah itu seperti itu. Busra maknanya adalah kabar yang membuat raut muka itu berubah, itu busra. Baik kabar itu baik maupun sedih, biasanya sih untuk kabar baik. Tapi busra ini kalau kembali ke asal bahasanya juga dimaknai untuk kabar buruk. Jadi kabar buruk yang membuat wajah antum berubah itu busra juga. Iya. Ana memberikan kepada antum busra. Apa? Kakek antum meninggal. Kurang ajar gitu. Busro ini ya benar juga itu orang ngomong, cuman kan orang pahamnya beda ya. Busro artinya kabar baik, tapi busro itu bisa untuk kabar buruk. Yang penting busro itu adalah kabar yang membuat raut wajah orang yang diberi kabar itu berubah. Nah di sini abshir, ya di sini kita berikan kabar kepada engkau billadzi yazuk, hal yang membuatmu makin merana. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, ini adalah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Fayaqul, maka nanya dia, waman anta, kamu siapa? Fawajhukal wajhul ladhi yaji'u bisyar, wajahmu itu wajah yang mendatangkan keburukan. Tapi apakah orang kafir ini mesti pakai bahasa Arab nanyanya ikhwan? Ya enggak mesti ya, enggak mesti. Allah lebih tahu lah. Ya pakai bahasa dia kali, enggak tahu. Ya pakai bahasa Arab gitu orang kafir, orang Slovenia misalnya atau Slovakia, enggak ngerti bahasa Arab, apakah pakai fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyar? Ya enggak. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu pakai bahasa apa. Mungkin pakai bahasa yang dia paham. Maka berkatalah pria tersebut, ana 'amalukal khabith. Saya adalah amalmu yang khabith. Al khabithu di sini sifat untuk siapa? Ana atau amal? Amal. Ya, ana 'amalukal khabith. Allah Ta'ala mampu menciptakan makhluk hidup, terserah Allah Ta'ala. Maka amalan kita ini akan menjadi makhluk hidup di alam barzakh kita. Dan bentuknya seperti orang. Dan itu sesuai dengan kadar amalannya. Fayaqul Rabbi la tuqim sa'ah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Jangan engkau tegakkan hari kiamat ya Allah. Takut dia. Belum mulai kiamat, baru hari pertama dikubur, sudah ketakutan seperti itu ikhwan. Itu untuk orang-orang yang kafir. Bagaimana dengan orang-orang yang munafik dari segi akidah? Mungkin lebih buruk ya, seperti ini dan lebih buruk lagi. Kemudian wa fi lafdhin li Ahmad. Thumma yuqayyad lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabba. Lau duriba biha jabalun kana turaba. Masya Allah. Kemudian dihadirkan kepadanya seorang yang a'ma asam abkam,
أعمى أصم أبكم. Dihadirkan kepadanya a'ma, seorang yang buta, asam, tuli, abkam, bisu, enggak bisa. Apakah sang a'ma, asam dan abkam itu adalah amalan tadi? Iya atau tidak? Bukanlah. Buktinya ini kan abkam. Ya. Bisu. Amalnya yang tadi kan bisa ngomong. Berarti beda lagi nih. Ya. Beda lagi. Fi yadihi mirzabbah, di tangannya itu ada mirzabbah. Mirzabbah gendam, palu godam, bukan gendam, bukan palu godam, palu buat mukul. Lau duriba biha jabalun kana turaba, kalau gunung dipukul sama palu tersebut maka akan hancur melebur jadi debu itu gunung. Gimana ya, kalau gunung dipukul sama palu mirzabah tersebut, gunung aja langsung melebur jadi debu-debu. Fayadribuhu dorbatan hatta yasira turaba, maka kemudian dia memukul mayit khabith ini, roh khabith ini, dengan suatu pukulan sampai menjadi debu. Nah, ini di alam barzakh ya kan. Jadi ini enggak bisa kita lihat. Ya. Thumma yu'iduhu Allahu kama kan. Kemudian Allah taala mengembalikan dia sebagaimana biasanya. Ini baru azab kubur ya kan. Fayadribuhu darbatan ukhra. Kemudian dipukul lagi dengan pukulan lainnya. Fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu shay'in illa thaqalain. Maka dia pun berteriak dengan suatu teriakan yang didengar segala sesuatu kecuali manusia dan jin. Kaif. A'udzubillah min dzalik. Dan ini tidak bisa kita lihat ya, fisiknya, fisik ruhnya, teriakannya. Mungkin kalau misalnya Allah taala perdengarkan itu benar-benar, kita taubat mungkin ya. Bisa taubat. Gimana kalau misalnya kita lewat di kuburan, kemudian ternyata ada teriakan yang histeris, luar biasa, ngeri teriakannya. Apakah itu bocoran alam barzakh? Enggak, itu jin kemungkinan ya, jin aja. Ya, terutama di kuburan-kuburan tertentu, biasanya jin kayak gitu. Di kuburan-kuburan tertentu, supaya kuburan ini dikeramatkan. Ini biasanya kerjaan jin korin biasanya. Ya, biasanya ya, karena enggak memastikan ya, tapi biasanya. Karena jin korin itu yang paling hafal nada suara dan gaya manusia yang dikorinkan oleh dia. Supaya apa? Jadi gini, jin korin itu tetap kepengin manusia yang dia korinkan, namanya jin korin setan. Manusia yang dikorinkan tuh sampai kena azab juga walaupun udah dikubur gitu. Jin korin juga pengen kayak gitu. Di antara contohnya adalah membuatkan supaya terjadi niyahah, supaya terjadi ratapan, supaya terjadi khurafat dan seterusnya. Jadi jin korin itu enggak selesai tugasnya setelah wafatnya orang yang dikorinkan. Dia masih gimana caranya supaya terjadi khurafat dan juga supaya orang-orang sesat dengan ini. Akhirnya ditimbulkan apa? Suara teriakan di kubur, khusus di kubur-kubur itu lagi, kubur itu lagi, kubur itu. Bahkan sampai kemudian ada yang terekam atau terlihat oleh beberapa orang, tiba-tiba ada apa namanya asap, gumpalan asap ya, dan kemudian tiba-tiba berbentuk seperti wujudnya orang yang mayit itu, terus dia pergi gentayangan itu. Emang ini khurafat, tapi kalau memang itu terjadi ya itu dari jin korin itu biasanya, kemudian menghantui warga-warga kampung ya. Sampai akhirnya terjadi khurafat dan jin-jin ini membisikkan kepada warga kampung, kalau mau nangkep roh ini maka datanglah ke kuburan ini jam sekian, karena saat itu roh itu baru keluar. Nah itu akhirnya ditunggulah oleh mereka. Ternyata iya, lihat gumpalan asap, mereka kemudian warga kampung berusaha untuk mengambil roh ini, entah masukin botol entah gimana lah. Lihat bagaimana permainan setan ikhwan. Padahal ruh kalau misalnya dia mukmin,
Enggak mungkin kayak gitu kan? Allah enggak mungkin, enggak mungkin, karena dia sudah terlalu tenang di alamnya, dan dia kalau udah tenang tuh ngapain ngurusin dunia yang lebih rendah gitu loh ya. Ngapain? Orang kalau udah tenang di kubur, nikmat kubur dengan nikmat dunia malah lebih besar. Nikmat kubur. Ya. Azab kubur dengan azab dunia malah lebih besar. Azab kubur. Jadi orang kalau udah dapat nikmat kubur, itu enggak bakal lagi orang mau ngelihat-ngelihat dunia kemudian balik kepada dunia, gentayangan sebentar, titip salam ke dunia, enggak. Ya mungkin kadang hadir di alam mimpinya, di alam roh. Azab kubur, kalau udah terazab di kubur yang luar biasa pedihnya, enggak sempat mikirin orang-orang di dunia. Makanya enggak mungkin itu mereka bangkit dari kubur. Pocongnya bangkit ya. Kemudian apa? Zombie jadi zombie, setan semua itu. Kalau di barat namanya zombie ya, tetap aja setan, zombie, Bigfoot dan semisalnya. Ya seperti itu. Thumma yuftahu lahu babun minan nar wa yumhadu lahu min furushin nar. Nah, dibuka untuknya pintu dari neraka atau pintu menuju neraka, dan dihamparkan untuknya hamparan neraka. Antum mau pulang kok? Kok kayak mau pulang gitu? Baik. Ada doa-doanya mungkin cukup sampai sini aja, ikhwan. Ya insyaallah kita lanjut pada pekan berikutnya insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Sampai jumpa. Ada pertanyaan. Dari siapa? Dari Rahmatullah Al-Fadlani. Masyaallah. Tapi ada apa? Hadis. Tapi ini saya baca aja. Dari Rahmatullah Al-Fadani, jazakallah khaira atas pertanyaan antum. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Hadith la yadukhulul jannata sahibu maksin, tidak masuk surga pemungut pajak. Apakah orang yang bekerja di bea cukai termasuk maks? Dan yang dimaksud tidak masuk surga, apakah kekal atau neraka sebentar? Jika pekerjaan bea cukai termasuk maks, kalau orang itu meninggal, apakah yang kita lakukan mendoakan atau memohon ampun kepada Allah Ta'ala untuknya? Taib. Bagus pertanyaan. Jadi sahibu maks ini pemungut pajak. Tapi pajak ini kan ada beragam macam. Ya. Jadi pajak itu ada istilah dalam fikihnya, dia bisa berupa jirabah, dharibah, maks, ya, atau kadang ada yang menyebutnya juga sebagai fidyah, ya. Nah, pajak ini ada dua macam. Ada pajak yang ma'dzunah atau mubah, mubahah, ada pajak yang mamnu'ah, ya. Pajak yang biasa dipungut oleh waliul amri ini ada dua model. Ada yang boleh dan ada yang tidak. Maka yang dimaksud sahibu maks, maks ini nanti yang pajak yang mamnu, yang tidak boleh. Seperti apa batasannya? Yaitu pungutan-pungutan biaya dari pemerintah atau semisalnya yang tidak ada timbal balik sepadan dengannya. Tidak ada timbal balik yang sepadan dengannya, atau tidak ada penggunaan maslahat umum terhadapnya, maka pajak seperti ini mamnu'ah, dan ini termasuk maks dalam konteks hadis. Ya, kalau misalnya pajak motor itu termasuk mamnu'ah atau ma'dzunah? Ma'dzunah, boleh. Kenapa boleh? Karena motor, kan motor dan mobil itu kan naik di jalan, naik lagi apa namanya? Berjalan di jalanan yang dikelola oleh pemerintah, yang mana pemerintah bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan dan pengadaannya dan fasilitas jalan. Ya, kalau misalnya jalan tersebut berlubang ya dan seterusnya, pemerintah yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya dengan pajak tersebut, dengan hasil dari pajak tersebut. Maka apakah ini ada timbal baliknya? Ada timbal baliknya. Apakah ada maslahat umum di sini? Ada maslahat. Maka ini boleh.
ya, untuk pajak-pajak seperti pajak motor. Adapun pajak-pajak yang tidak ada feedback untuk orang yang membayar pajak atau untuk masyarakat umum dan imbasnya juga ke orang yang membayar pajak, maka ini nggak boleh. Apa seperti apa? Pajak perdagangan misalnya, pajak penghasilan, orang nggak ada apa-apa ditarik pajak gitu loh. Dan kemudian hasil dari pajak tersebut juga tidak kembali juga kepada orang yang diberi, membayar pajak. Kalau pajak bea cukai gimana prosesnya? Mau barang impor misalnya, kemudian terkena bea cukai, harganya jadi naik gara-gara itu. Ini kezaliman sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada feedback buat pedagang-pedagang importir itu, ya misalnya penjaminan dan keamanan barang selama dijual misalnya, apalah gitu pokoknya dijamin barangnya selama dijual, oke lah mungkin ya. Tapi kan itu juga kita nggak butuh. Misalnya Anda mau dagang, ya nggak enak karena mau ngomong parfum nggak enak karena itu dagangan Anda, nanti kiraan lagi. Anda mau ngomongin sarung, mau ngomongin batik, mau ngomongin baju koko, mau ngomongin parfum, Anda nggak enak. Ya. Soalnya itu dagangan Anda. Misalnya, jangan mobil-mobil terlalu besar Pak, itu pasti kena biaya cukai itu. Yang ada mungkinnya nggak kena, madu. Rafinya nggak ada kan, madu misalnya. Ya madu, kan ada madu impor ya, type. Madu Yaman, ya ternyata kena pajak biaya cukai. Berapa dihitung dari segi tonnya misalnya, kena berapa dapat berapa pajaknya gitulah. Type, ini pembajakan apa namanya, kezaliman sebenarnya, ya. Yang antum tidak harus untuk mengikuti pajak tersebut. Kalau antum bisa lolos dari pajak, itu afdol sebenarnya. Yang disebut apa? Black market. Ya. Sehingga harga antum lebih rendah, antum enggak ada transaksi pajak-pajakan, alhamdulillah, harga jual antum lebih rendah, lebih enak kan? Lebih rendah. Walaupun ya kan antar komunitas aja biar enggak terlalu ketahuan. Nah, ini boleh. Tapi yang kena pajak itu bagaimana gitu loh. Ya misalnya Anda jual madu impor dari Yaman dan ternyata di pelabuhan kena pajak bea cukai atau apalah namanya itu. Mau enggak mau harus bayar. Kalau enggak bayar ditahankan barangnya? Enggak bisa. Nah, ini nih kezaliman ini. Anda harus bayar sekian juta misalnya. Anda enggak tahu berapa bayarnya. Pokoknya anggap lagi sekian juta. Ini bayar ini untuk apa dulu gitu loh. Bayar ini untuk hanya untuk masuk ke negeri doang, masya Allah. Kenapa? Apa feedbacknya? Keamanan barang ini kan di safe-nya bukan di bea cukainya misalnya, keamanannya di apa ya, ada kapalnya, urusan orang kapal. Tinggal di drop barang di pelabuhan, kemudian nah ambil kan selesai urusan selesai. Kayak ambil barang biasa gitu. Tapi gara-gara ada perpajakan ini kezaliman jadinya. Makanya seperti ini pada asalnya tidak boleh. Nah terus gimana dong, kita berarti bertransaksi riswah atau semisal dong, berarti kita terlaknat dong. Yang dilaknat di sini adalah yang memaksa antum untuk membayarnya. Makanya tidak semua orang yang melakukan riswah, tidak semua orang yang membayar riswah itu hukumnya sama dengan orang yang menerima atau memungut riswah. Sebagaimana tidak semua orang yang membayar pajak itu hukumnya sama dengan orang yang memungut atau menentukan pajak, beda. Karena membayar riswah kadang-kadang konteksnya dia terpaksa. Kadang dia membayar pajak karena dia terpaksa. Karena kalau nggak membayar pajak, ini saya nggak bisa dagang. Dan nggak bisa dagang itu bukan karena apa, melainkan karena memang dibajak saya ini. Gitu. Dan ini kezaliman. Makanya yang seperti pemungutnya masuk ke dalam sebutan la yadkhulul jannata sahibu maks. Ya. Ya dan banyak pajak-pajak lainnya ya kawan. Pajak penghasilan, orang nggak ada apa-apa dibayar, disuruh bayar pajak, ya, begitu. Sebagian juga pembangunan seperti itu, nggak ada urusan kok malah dipajakin gitu loh. Apa urusannya dengan pemerintah, kemudian pemerintah mengambil pajak darinya. Nah ini yang seperti ini masuk ke dalam maks, maka haram. Lalu bagaimana kalau misalnya di perusahaan pajak tersebut, ya, tercampur di dalamnya yang halal dan yang haram dari pajak-pajak. Maka kita bilang sama seperti bank, haram bekerja di sana.
tapi anda bukan pemohonnya, sama khalas. Antum ngapain di situ khalas? Karena kan urusnya pajak itu kan memang main apa namanya, main jobnya pada umumnya kan tujuannya untuk memungut duit sebenarnya. Antum mungkin hari ini tahun ini nggak dapat pekerjaan yang berkaitan dengan pajak yang haram, tapi tahun depan bisa aja antum dijelasin untuk hal yang berkaitan dengan itu. Maka keluar dari hal-hal seperti itu gitu, itu lebih afdol. Ya, jadi dan kemudian kata Nabi SAW tadi, la yadkhulul jannata sahih maks. La yadkhulul jannata ini statement dari Nabi SAW, sahih. Statement dari Nabi SAW. Tetapi ini kembali ke kabair atau dosa besar yang tidak mengkafirkan pelakunya begitu saja. Sehingga pelakunya ini kalau wafat tanpa taubat dari pajak, dia dikembalikan ke masyiah Allah Subhanahu wa taala, kepada kehendak Allah, insya'a ghafarlah, insya'a azabah. Ya, kalau Allah berkehendak mungkin Allah maafkan, kalau Allah berkehendak Allah Ta'ala azab, terserah Allah Ta'ala. Bolehkah kita mendoakan kebaikan buat dia setelah wafatnya dan dia belum taubat? Boleh. Karena dia hakikatnya masih seorang mukmin muslim bifisqihi. Dia beriman tapi dia juga fasik dengan pekerjaannya itu, ngepajaknya itu. Seperti itu. Boleh didoakan, bahkan sebaiknya didoakan daripada dilaknat. Cukuplah Allah Ta'ala melaknatnya gitu loh. Itu udah cukup, sebenarnya udah cukup, enggak usah tambah-tambah. Dan kita sebaiknya minta sama Allah supaya Allah memaafkan orang-orang seperti ini karena dia masih mukmin. Adapun kalau dia kafir, udah kafir pemungut pajak lagi, zalim lagi. Nah, ini udahlah. Hopeless lah, khalas. Alhamdulillah mati cepat itu lebih baik buat antum gitu. Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Berkaitan dari pembahasan pajak. Madhab? Pajak. Kan seperti pajak perusahaan lah ya. Kalau ada pajak ini, bagaimana kan pajak itu tidak diperbolehkan? Gimana? Pajak seperti pajak perusahaan. Iya kan, iya. Ada pajaknya itu kan tidak diperbolehkan. Bagaimana yang memarkup? Memarkup penghasil namanya, penghasilannya 1 miliar harus pajaknya sekian. Kemudian biar pajaknya lebih kecil, akhirnya dia maaf penghasilannya 100 juta, beberapa ratus juta gitu, gimana sih? Kan dia sebenarnya membayar pajak karena terpaksa. Tapi dengan dia membohongi itu gimana? Jadi gini ya, kita kata Allah Subhanahu wa taala, "Addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhudh man khonaka." Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Yang afdol adalah kita tidak mensiasati keburukan dengan keburukan lainnya. Itu yang afdol. Ya. Karena begini, perusahaan yang terkena pajak dan perusahaan tersebut sebenarnya tidak ridho kena pajak. Ya kan? Enggak ridho. Yang ridho ya tentu yang menarik pajak ini. Biarlah mereka dengan kezalimannya gitu loh. Dan jangan kita feedbackkan juga dengan kezaliman walaupun mereka tidak tahu. Karena kezaliman mereka dicatat, kezaliman kita juga dicatat. Maksudnya kenapa kita kok manipulasi data? Udah apa adanya aja kelas. Nanti di akhirat pemungut pajak ini akan mempertanggungjawabkan amalannya. Di akhirat juga kita sebagai orang perusahaan, kita juga akan melaporkan apa adanya kepada Allah. Ya Allah, memang saya seperti ini, saya enggak melakukan apa-apa dari markup gaji karyawan dan seterusnya, enggak, saya cuma seperti ini toh. Khalas. Insya Allah mana yang lebih selamat dibandingkan kita ikut-ikutan apa melakukan hilah dan tipuan. Kira-kira gimana? Mendingan apa adanya aja khalas. Lebih baik seperti itu, lebih selamat untuk akhirat kita dibandingkan kita memanipulasi laporan kepada pemerintah atau data. Begitu, udah kelas, biarin aja. Udah sebagian ada yang ya yang sudah kenal kayak gitu, akhirnya seperti itu, bukan seperti itu. Karena pajak kan gak boleh. Pajak gak boleh, iya haram. Yang seperti itu emang gak boleh. Dan ini perusahaan terpaksa kan melakukannya. Apakah dengan meminimalisir markup tersebut mengubah status dari adanya pajak menjadi tidak ada pajak? Tetap ada pajak, maka sama aja sebenarnya. Enggak merubah hakikat, hanya mengubah nominal saja. Itu hanya biasanya itu alasan manajer atau alasan orang yang megang dana.
keuangan biasanya, karena pengen lebih irit gitu aja sebenarnya. Akuntan. Karena pikirannya bagaimana pengeluaran itu minimalis, pemasukan maksimalis gitu kan. Kan gitu. Udah biarin aja. Udah urusan nanti di akhirat mereka yang akan berurusan. Saya ini terpaksa melalui dan saya tidak manipulasi. Dan juga urusannya bisa berabe Pak kalau ketahuan Pak. Berabe, ya. Repot lagi kan? Dunia repot, urusan nambah-nambah. Udahlah. Bismillah. Ya gitu. Wala takhun man khonaka, jangan dibalas dengan khianat. Mereka telah melakukan zalim, jangan dibalas dengan kezaliman serupa. Udah biarin aja mereka berbuat zalim, kita kan terpaksa melakukan ini. Gitu. Wallahu a'lam. Dah. Dawa-dawa jadi pajak. Ya, ada pertanyaan. Mas mau ganti baterai dulu. Ya.